Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selepas first trip aku ke Iran tahun 2016, aku sangat teruja lah untuk kembali semula ke Iran. Sebabnya Iran ni memang sangat unik lah. Orang-orang dia memang sangat baik. Hospitality mereka memang sangat tinggi. Perbelanjaan dalam negara pun murah sebab duit Iran, Iran Rial tu memang tengah jatuh lah. Dan pemandangan dekat Iran ni memang cantik lah. Landscape dia memang sangat berbeza daripada Malaysia. Jadi aku mengambil kesempatan untuk pergi sekali lagi ke Iran. Aku nak ambil peluang sementara route Kuala Lumpur Tehran masih lagi ada lah. Dan ternyata selepas trip aku ni, beberapa bulan selepas tu memang route ni ditutup oleh AirAsia lah. Sebab tidak mendapat sambutan. Harga tiket memang sangat murah lah untuk 9 jam perjalanan. Boleh dapat dalam 400 ke 500. Kalau time promo memang lagi murah lah. Tujuan aku ke Iran kali ini adalah untuk cross border. Maknanya cross daripada Iran ke Turki. Sebenarnya aku ingin menghabiskan masa banyak di Turki. Tapi memandangkan flight dari Kuala Lumpur ke Istanbul sangat mahal, aku ambil option untuk masuk ke Tehran dululah. Kalau Kuala Lumpur ke Istanbul, harganya lebih kurang RM2,000 lah. Dan harganya sangat berbeza lah kalau kita bandingkan dengan harga tiket Kuala Lumpur ke Tehran. Kawasan utama yang akan aku jelajah kali ini adalah sekitar kawasan Kurdistan. Kebanyakannya bersempadan dengan Syria dan juga Iraq. Kawasan Kurdis ni memang sangat istimewa lah. Sebab kalau kita tengok banyak para Nabi dan Rasul dilahirkan di sini. Dan mereka hidup di kawasan-kawasan ni. Jadi ada beberapa makam yang ingin aku ziarah lah kat kawasan ni. Sam dari Couchsurfing yang pernah datang ke rumah aku dulu banyak membantulah untuk merangka perjalanan aku kali ini. InsyaAllah aku akan jumpa dia di Istanbul nanti. Pengembaraan kali ini aku akan bawa seorang lagi kawan barulah. Nama dia Pak Usop. Dia pun tak pernah sampai lagi ke kawasan-kawasan ni. Dan dia juga masih lagi baru dalam dunia Couchsurfing. Maksudnya dia tak pernah tidur dekat rumah orang ataupun rumah orang yang kita tak kenal lah. Ianya adalah satu pengalaman yang baru untuk Pak Usop lah. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tehran kali ini pesawat agak kosong. Tak macam pengembaraan aku yang pertama dululah. Dan siap aku boleh tidur lagi dekat seat-seat kosong tu. Lagipun tak banyak orang Malaysia yang nak ke Iran ni. Cuma orang-orang Iran yang sedang belajar ataupun kerja di Malaysia menggunakan flight inilah. Ada juga alternatif lain iaitu dengan menggunakan pesawat Mahan Air. Tapi harga dia agak premium lah. Alhamdulillah kami selamat tiba di lapangan terbang Imam Khomeini dan teruslah pergi ke immigration check. Tak perlu nak apply visa kalau nak ke Iran kalau kita punya stay dalam 14 hari. Dan visanya adalah visa on arrival dekat selected airport lah. Jadi sebaik saya sampai, aku terus tukar duit Malaysia Ringgit ke Iran Rial. Selepas dapat duit Rial, aku beli SIM card Iran Cell dan register internet dan juga call lah. Waktu tepatan pada waktu tu dalam 12 malam. Memang dah lewat malam lah. Aku pun book kereta dari aplikasi Snap. Jadi Snap ni macam Grab Car jugalah dekat Malaysia. Tapi dia versi Iran. Harga pun lebih murah dan juga tak ada kena scam lah. Lagipun tengah-tengah malam ni, surcharge dia tinggi lah kalau kita ambil taxi airport. Tujuan kami adalah untuk ke rumah Hossein, iaitu host Couchsurfing kami yang berada berhampiran Milad Tower. Jadi sebaiknya sampai di harapan rumah dia, aku tekanlah loceng dan juga ada seorang pemuda keluar lah. Setahu aku Hossein ni ialah orang yang agak berumur lah. Tapi ada orang muda yang keluar. Pemuda tu memperkenalkan diri dia sebagai Mehdi. Jadi Mehdi ni sebenarnya adalah anak Hossein dan dia menjemput kami untuk masuk ke dalam rumah lah. Dan bila kami masuk, jumpa adik dia Sajad dan kami bersama-sama kejap lah untuk perkenalan apa semua. Mehdi ni bekerja sebagai editor di program televisyen di telewebion.com. Jadi waktu malam ni memang dia aktif lah untuk edit video-video apa semua kan. Jadi kami pun minta diri untuk masuk ke dalam bilik dan tidur lah. Jadi sebelum tidur kami sempat membersihkan diri apa semua dan juga tidur lah. Pak Usop time tu dia kata agak takut sikit lah, agak cuak sebab dia tak biasa. Dan dia tanya kat aku berapa lama aku dah kenal apa si Mehdi ni. Aku cakap aku tak pernah kenal dia dan ini adalah pertama kali aku jumpa dia. Konsep Couchsurfing ni memang macam ni lah. Kita hanya kenal host kita tu sebelum kita datang.
maknanya kenal secara maya dan juga datang jumpa mereka di rumah mereka. Kita tidur je lah, InsyaAllah semua akan okey. Awal-awal memang tak biasa, lama-lama tu kita akan tidur lena lah sebab dah terbiasa dan dah faham konsep Couchsurfing ni. Keesokan pagi kami terjaga agak awal sebab perbezaan waktu di antara Malaysia dengan Iran. Lepas tu Sajad, adik dia, pergi beli roti panas-panas untuk dimakan bersama Jam. Jadi selepas sarapan kami keluar sekejap lah, sementara menunggu ayah mereka ni, Hussein, yang dalam perjalanan lah. Jadi kami pun keluar dan bersiar-siar di sekitar Partisan Park yang juga berhampiran dengan Milad Tower. Pemandangan dia memang cantik lah sebab awal musim duruk, daun-daun mula bertukar daripada hijau ke kuning-kuningan. Macam coklat-coklat tu lah, memang cantik lah. Jadi selepas beberapa jam kami pun pulang semula ke rumah Hussein ni dan jumpa dia lah. Dan aku pun mula bersembang dengan dia lah untuk mengenali lebih lagi pasal Hussein ni. Hussein ni berumur lebih kurang 50 tahun. Antara benda yang menarik yang dia kongsikan adalah dia cakap yang dia pernah menunaikan haji di Mekah beberapa tahun yang lalu. Dan tahun ni dia cakap dia akan pergi ke Karbala, Iraq. Dan aku cakap kenapa nak kena pergi Karbala, Iraq. Dia cakap dia nak menunaikan Ziarah Arba'in. Ziarah Arba'in ni adalah untuk memperingati kematian dan juga pembunuhan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu, iaitu cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang pergi ke ziarah ni akan berjalan kaki daripada Najaf ke Karbala. Lebih kurang 70 km lah. Hussein cakap orang biasa lakukannya dalam masa 3 hari lah. Dia cakap jangan risau, sepanjang perjalanan tu akan ada makanan-makanan percuma disediakan oleh orang-orang tempatan lah. Jadi dekat tepi jalan tu dia kata memang penuh makanan. Oh, ada air, memang tak ada masalah lah kata dia. Aku pun sebenarnya pertama kalilah dengar pasal ziarah Arba'in ni. Hussein ni sangat berlainan daripada host-host yang aku pernah jumpa di Iran. Kalau korang pernah tengok video-video aku yang lepas, kebanyakan host-host aku di Iran ni adalah ateis, iaitu tidak mempunyai agama. Tapi Hussein ni macam orang yang kuat agama lah, kuat Syiah. Jadi ia adalah satu pengalaman baru untuk aku, satu pengetahuan yang baru untuk aku. Hussein ni bekerja sebagai pengarah filem lah, dan juga ada macam dokumentari dia ada buat jugalah dengan anak dia, Mehdi. Selepas tu Hussein hantar kita orang pergi naik Tehran Metro, dan tujuan kami adalah untuk ke Tehran Bazaar. Dari stesen Metro Sadiri, kami teruslah ke stesen Tehran Bazaar. Sampai dekat sana memang aku tengok penuh gila orang, dan semuanya adalah orang-orang tempatan. Hari biasa pun memang ramai orang. Aku pun tak tahu dia orang ni memang kerja dekat kawasan bazar ataupun macam mana. Disebabkan ramai sangat orang, aku pun bergeraklah untuk pergi ke Darbansa yang berada di utara Tehran. Kami menghala balik ke metro dan berhenti di stesen Tajrish. Di Tajrish ni macam ada bazar kecil, kami pusing-pusing kejap. Dan aku tengok map, trafik memang sangat sesak lah pada waktu tu. Aku pun ambil motor taksi. Jadi kami naik je, aku dengan Pak Usop naik satu motor untuk pergi ke Darbansa. Darbansa ni dulu adalah sebuah kampung yang cantik lah, berdekatan dengan kawasan pegunungan, ada Bukit Bukau. Memang cantik, ada air terjun apa semua. Dan sekarang ni banyak kafe-kafe dan juga restoran yang mewah telah didirikan kat situ. Jadi macam tempat orang tempatan lepak lah. Memang ramailah orang time tu. Kami terus meneroka kawasan Darbansa ni dengan menuju ke kawasan yang lebih tinggi. Kawasan yang dekat bawah-bawah ni banyak restoran dan juga kafe. Tapi kawasan yang atas-atas ni masih lagi perkampungan lah. Jadi perkampungan lama masih lagi dikekalkan. Jadi orang-orang kampung ni menggunakan keldai untuk mengangkat barang-barang berat apa semua lah. Perjalanan kami menuju ke Koh Payeh. Tak sempat sampai jugalah ke puncak Koh Payeh ni sebab masih lagi jauh dan juga tinggi. Dan waktu tu dah hampir waktu maghrib dan kami pun turun semula ke bawah lah. Ternyata pemandangan pada waktu malam lebih cantik lah dekat Darbansa ni, dengan kedipan lampu-lampunya. Kemudian kami pulang semula ke stesen Tajrish dengan menaiki motor taksi tu. Daripada motor ni, bawa motor memang bahaya betul lah. Dia cilok sana sini. Tapi itulah cara yang terpantas untuk sampai ke Tajrish. Sebab kalau naik taksi memang tak tahulah bila nak sampai. Memang jam lekat. Kami kemudian beli sedikit makanan lah dekat Bazar Tajrish.
dan pulang semula ke rumah Hussein. Sampai di rumah Hussein, hajatnya untuk tunggu Hussein lah sambil terbaring-baring kat katil tu. Tapi akhirnya kami terlelap keletihan sampai ke esok pagi. Jadi tak jumpalah Hussein pada malam tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.